Hai, welcome to my channel. Kali ini aku akan buat seblak enak sederhana ya. Dan ini untuk bahan-bahannya, kue tiaw, ayam ceker, kerupuk, sayur dan seledri, bawang daun, sosis, merica, gula, garam, penyedap rasa, kecap, cabe, bawang merah, bawang putih, tomat, dan telur. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Oke, langsung aja. Pertama-tama blender semua bumbunya. Sampai halus seperti ini. Panaskan minyak, tumis semua bumbu sampai harum dan matang ya. Campurkan semua bahan, ceker, kue tiaw, kerupuk, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan tuangkan air kaldu rebusan ayam, lalu aduk-aduk kembali, tunggu sampai rada meletup-letup ya. Nah, udah seperti ini, lalu tambahkan telur, aduk-aduk kembali. Dan tambahkan sayur. Nah, ini udah mateng dan siap untuk disajikan ya. Dan ini dia seblaknya, udah jadi. Ini enak banget, gurih, pedas, dan semuanya berasa. Dan bisa untuk dicoba di rumah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.